Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menginvite atau mengundang teman di Discord menggunakan link, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Discord, guys. Nah, di sini misalnya kalian ingin invite teman kalian untuk masuk ke dalam server Discordnya Ko Tutorial ini ya. Kalian ingin invite teman kalian atau undang teman kalian menggunakan link. Tapi kalian ingin invite atau ingin mengundang teman kalian untuk masuk ke dalam server Discord Ko Tutorial ini tapi menggunakan link, caranya gimana? Caranya kalian pilih dulu, misalnya di sini kalian ingin undang ke server kemana, server Ko Team atau Ko Tutorial, terserah. Setelah itu kalian pilih titik tiga di samping nama server Discord yang kalian ingin invite teman kalian. Kalian pilih titik tiga. Setelah itu kalian pilih invite yang ini, guys. Nah, di bagian sini ada link. Nah, https://discord.gg. Ini adalah link Discord yang digunakan untuk menginvite teman kalian. Nah, kalian tinggal ketuk sekali, tuk. Nanti ada tulisannya invited copied, yang artinya link ini udah tercopy di keyboard kalian. Nah, setelah itu langkah yang harus kalian lakukan adalah men-share link ini ke teman kalian. Kalian bisa share ke WhatsApp, Instagram, Telegram atau lain-lain. Nah, di sini Ko Tutorial mau share link ini ke Telegram ya. Oke, kita bakalan buka Telegram. Nah, di sini Ko Tutorial ingin share link Discord-nya Ko Tutorial tadi ke nomor HP-nya Ko Tutorial. Nah, kita bakalan kirim ya. Kita bakalan kirim pesan. Nah, kita pilih di bagian pesan sini, klik tahan. Setelah itu kalian pilih tempel. Nah, nanti akan muncul link yang udah kita copy tadi. Udah deh, setelah itu kirim. Nah, jika sudah terkirim, suruh teman kalian untuk mengklik link tersebut di pesan yang udah kalian kirimkan lewat Telegram, Instagram, ataupun WhatsApp, terserah kalian. Kalian kirimnya lewat mana. Nah, di sini sebagai contoh Ko Tutorial bakalan pakai HP-nya Ko Tutorial yang satu lagi. Nah, di sini HP-nya Ko Tutorial yang satu lagi tuh udah Ko Tutorial nyalakan. Dan kita bakal lihat dulu ya, di sini tuh Ko Tutorial belum join ke server Discord-nya Ko Tutorial yang ini. Nah, sekarang kita buka pesan dari Ko Tutorial tadi yang Ko Tutorial kirim lewat Telegram, atau kalian kirimnya lewat WhatsApp, kalian bisa cek WhatsApp. Nah, oke, kita buka Telegram. Nah, setelah itu kita buka Reddit, guys. Yang ini, guys, Reddit. Nah, ini ada pesan dari Reddit yang berisikan tentang link server Discord, guys. Nah, kita tinggal klik linknya aja, guys. Kita tinggal klik linknya, suruh teman kalian klik linknya. Setelah itu accept invite. Nah, udah, tinggal tunggu. Udah deh, kalian udah masuk atau join ke dalam server Discord Ko Tutorial. Nah, cara lihatnya kalian pilih di garis 3 pojok kiri atas ini. Nah, udah, kalian udah masuk ke dalam server Discord-nya Ko Tutorial. Nah, kayak gitu, guys, cara invite atau undang teman kalian menggunakan link Discord, guys. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video dapat membantu kalian. Bye-bye.